wabarakatuh. Saya Sandy Zahra, absen 31 dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin menjawab soal yang ada di papan tulis. Jadi soalnya adalah grafik Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 12X tambah 7 turunan untuk X yang memenuhi. Jadi kita jawab di sini, Y aksen sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 12X ditambah 7, itu dikalikan dulu. Jadi hasilnya 6X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 12 kurang dari 0. Hasilnya, jadi 6X pangkat 2 itu dibagikan menjadi 6. Dibagi dengan 6, lalu hasilnya X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 kurang dari 0. Lalu X pangkat 2 dikurang X kurang 2 sama dengan 0, itu kita faktorkan menjadi faktor bilangan. Lalu X pangkat 2 itu menjadi X min 2 kurang X min 2 sama dengan 0 itu, jadi kita faktorkan menjadi X tambah 1 sama dengan 0. X min 2 itu menjadi X sama dengan 2, X tambah 1 itu sama dengan X sama dengan min 1. Lalu di sini kita membuat garis bilangan, jadi di sini ada min 1 dan di sini ada 2. Kalau sebelah kanan itu positif, kalau misalkan di sebelah kiri itu negatif. Lalu kita jawab ini menjadi min 1 kurang dari X kurang dari 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.